Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hasana, kelas 10 IPS 1. Di video ini, aku ingin menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan teknologi informatika. Yuk langsung saja ke penjelasannya. Teknik informatika. Informatika merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada sistem berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Teknik informatika mempelajari tentang apa saja sih? Teknik informatika mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi perangkat lunak, software, dan kinerja komputer. Dan yang perlu kalian ketahui, seberapa penting sih belajar teknologi informatika? Pentingnya belajar teknologi informatika sangat dibutuhkan di setiap perusahaan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan kantor atau perusahaan. Zaman yang semakin maju ditambah efek globalisasi dari luar membuat pengambilan jurusan teknik informatika ini sangat tepat. Lulusan dari teknik informatika akan mendapatkan gelar S.Com. Nah, untuk kalian yang ingin memasuki jurusan teknologi informatika, kalian harus memiliki niat serta sesuai dengan batas kemampuan kamu ya. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.